أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أما بعد InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 55. Sebelum tu kita lihat antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Satu ayat aja. Ayat 54. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Annahu man 'amila minkum su'a bi jahalah summa taba min ba'dihi wa asghara yam. Mereka beriman, yakin dengan ayat-ayat kami dan beramal dengannya. Maka ucaplah kepada mereka, salamun alaikum. Sejahtera, selamatlah ke atas kamu. Allah telah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Kemudian dia bertobat selepas itu dan dia membaiki dirinya. Maka Allah akan mengampunkan dosanya. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, daripada ayat 54 ni, apa antara pengajaran yang kita dapat kutip? Bashira, memberi berita gembira kepada kita, ataupun Nazira, memberi berita yang berbentuk amaran. Sama ada kita gembira ataupun kita rasa gerun. Dua keadaan je. Kalau tak rasa apa-apa, maknanya kita belum mentadabur. Okey, daripada ayat 54 ni, apa kita rasa? Gembira ke? Sedih ke? Gembira? Okay. Kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah? Makna satu, boleh dikatakan satu perkara yang mustahil Allah. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Jadi seolah Allah nak bagi tahu, kalau aku tak sayang pada hambaku, berdosa ke atasku. Seolah macam tu. Rahmat Allah tu, rahmat Allah yang terbesar. Apa dia? Kenapa? Bukan kesihatan, bukan pun Allah. Kenapa? Sebab kebanyakan manusia yang mereka kejar realitinya. Apa dia? Untuk dapat dunia. Tapi Allah kata rahmat Allah yang terbesar sebelum masuk kelas tadabbur lah, kan. Banyak kita kejar kesenangan hidup dunia ataupun kejar keampunan Allah. Kau tak ada pengalaman dalam hidup, ha? Umur kita kata dah 50 tahun kan. Dalam masa 50 tahun tu, banyak kita habis tu kejar dunia ataupun kejar keampunan Allah. Tapi Allah kata dunia bukan rahmat dia. Bahkan Allah kata mat. Bahkan dia menipu manusia dan menjahannamkan hidup manusia.
Tapi yang menipu kita itulah yang kita habiskan masa untuk kejar. Kan? Dan yang menyelamatkan kita iaitu keampunan Allah, kadang-kadang kita abaikan. Percaya ni. Sejak minggu lepas ke? Sejak daripada... Ha? Sejak? Tak tadabur. Tak tadabur sebab apa? Okey, kenapa malah nak tadabur tapi rajin pula kejar dunia? Kenapa? Ada tak orang malah kejar dunia? Ada. Besok saya malah nak pergi kerja. Minggu depan pun saya malah juga ada. Tak ada. Jadi kita nak salahkan Allah buat rahmat tu tak nampak. Salah siapa? Saya nak tanya, kalau Allah bagi nampak rahmat tu, yang paling besar ialah keampunan, dan kita semua akan kejar rahmat Allah sebab dapat dunia yang nampak kat dunia, betul? Akhirnya mereka terikhlas. Satu. Yang kedua, kalau Allah bagi nampak kita dapat keampunan kat dunia dan dapat nikmat dunia, maka Allah tak sayang pada kita. Sebab Allah dah beritahu dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah untuk sementara. Kenapa Allah nak bagi pada orang yang dia sayang benda yang bersifat sementara? Betul? Kita pada anak, kita bagi... Ha? Apa dah? Suami kita tak akan bagi kereta BM plastik. Masa kita kecil, mak bapak kita bagi tak kereta mainan? Betul? Tapi masa besar, dia bagi tak kereta mainan? Tak bagi. Kenapa? Sebab sayang pada kita. Jadi Allah nak bagi benda yang kita akan kekal selama-lama. Tidak ada penat, tidak ada letih, itu akhirat. Tapi syarat nak dapat yang kekal tu ialah mesti dapat. Mesti dapat dunia ke mesti dapat keampunan? Keampunan. Okey. Jadi mulai hari ini boleh tak? Jangan kita dah pencin kan? Dah puas mengejar kan? Okey. Jadi pengajaran dia, rahmat Allah yang paling besar ialah keampunan Allah. Sebab tu kita pun baca kisah Ashabul Kahfi kan. Diriwayatkan pemuda Kahfi ni memang golongan bangsawan. Sama ada kamu kekal di sini tapi kamu tukar agama, ataupun kamu akan dibunuh bila kamu masih pegang pada agama baru. Apa pilihan pemuda Kahfi? Bila dia lari, dia kena tinggal apa? Semua dunia. Dan lari pula pergi ke mana? Bukan pergi Turki. Ha. Pergi ke gua. Gua ada apa? Ha? Tak ada apa. Kita kalau buat kelas kat gua kan, kipas tak ada, aircon tak ada, datang tak? Agak-agak berapa orang pelajar datang? Ha, tengok. Dan bila dia bawa apa? Enggak? Dia minta apa? Minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmat. Dia bukan minta rezeki. Sebab dia tahu nikmat paling mahal rahmat, bukan rezeki, bukan dunia. Dan bila dia masuk je, Allah kata apa? Bila dia masuk je, dengan dia tinggalkan nikmat dunia, dia tinggalkan kesyirikan, terus sebaik saja dia masuk, Allah kata apa? Siapa ingat? Tak ingat juga. Kan tiap-tiap pagi Jumaat baca surah Kahfi. Dalam phone tak ada Quran. Ha? Huh? Atau bawa phone. Boleh. Kalau kita belajar matematik, tak bawa buku matematik, cikgu marah tak? Marah. Jadi ustaz marah bila muka surat 295. Allah. Fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir. Ingatlah. Allah perintah. Istu makna Allah perintah pada siapa yang baca Quran ni. Ingatlah. Sebutlah. Ambillah pengajaran. Apa dia? Ketika meninggalkan, kamu mengasingkan diri kamu home daripada mereka. Siapa mereka?
masyarakat, kerajaan yang kufur, yang syirik, yang memaksa mereka untuk. Tapi pemuda kafir ini tinggalkan semua tu. Dan mereka, pemuda kafir juga tinggal wama ya'buduna. Apa semua yang masyarakat sembah ditinggal kecuali Allah. Lepas tu Allah kata apa? Fa'u ilal kahfi. Pergilah ke gua. Dalam beriman kepada Allah, Allah bagi gua. Kenapa Allah tak bagi kata fa'u ila? Kenapa? Balasan orang yang beriman tinggal segala benda yang mensyirikkan Allah, tengok-tengok Allah kata pergi ke gua. Kalau kita dah beriman, suami pun kita kata, you dah beriman kan? Okey, sekarang pergilah ke gua. Kita kata apa pada suami kita? Ha? Kita kata apa? Boleh tak abang pergi dulu? Duduk dulu. Ini bukan suami ni cakap, Allah, kamu dah beriman, kamu dah tinggal semua yang masuk gua aja. Allah kata apa? Yanshur lakum rabbukum, Tuhan kamu melebarkan, melimpahkan untuk kamu rahmatnya, ya Allah. Rahmat Allah. Rupa-rupanya rahmat Allah ni bukan mesti duduk dalam rumah besar. Ha. Kemudian wa yuhayyi lakum, dan dia yuhayyi apa dia? Memudahkan untuk kamu min amrikum, daripada urusan kamu mirfakat. Sudah kafir dalam gua. Dia perlu lagi pada tilam. Berapa ramai yang ada tilam? 6,000 tak boleh tidur. Naqallibu. Allah kata kami yang bolak-balikkan badan pemuda kafir. Supaya apa? Pemuda, kalau siapa tidur 3 hari 3 malam tak bergerak, apa jadi pada badan dia? Ha? Ha. Sayangnya Allah pada pemuda kafir, dan itu juga rahmat. Jadi mana kita nak duduk dalam banglo tak ada rahmat Allah, dengan duduk dalam gua tapi ada rahmat Allah? Ha, yang tu pun fikir 3 kali nak jawab. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi rahmat Allah terbesar ialah keampunan Allah. Pengajaran yang ketiga, pengajaran yang ketiga daripada ayat 54. Allah perintah supaya Nabi beriman yang miskin, yang miskin. Kan ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Allah kata, Allah larang bila orang kafir minta pada Nabi, kalau kamu nak kami masuk majlis kamu, syarat apa? Keluarkan orang miskin, kan? Maka Allah kata, jangan ucapkan salamun alaikum kepada orang miskin. Subhanallah. Kalau orang Islam ucap salam pada kita pun dah bagus, kan? Ini yang ucap salam pada orang miskin siapa? Rasulullah. Layan mereka, bahkan ucaplah. Kamu ucap, bukan mereka ucap pada kamu. Kamu kena ucap dulu. Jadi pengajaran ketiga, orang miskin sepatut kita sayang. Dan bila jumpa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarikal munkarat wa hubbal masakin. Nabi ajar pada kita, ya Allah, aku mohon kepada engkau supaya aku dapat sentiasa melakukan khairat, kebaikan. Kadang-kadang kita tahu benda tu baik, amal soleh, tapi malas minta pada Allah. Jadi laku ni mudah je nak buat benda yang baik. Wa tarikal munkarat, dan aku mohon pada engkau supaya mudah nak tinggal kemungkaran, kan? Kadang-kadang benda tu muka tu mudah nak ditinggal, tapi sebab nafsu dah 20 tahun tak boleh nak tinggal. Yang ketiga, aku minta pada engkau hubbal masakin, cinta kepada orang miskin. Ha. Kita ada tak rasa cinta pada orang miskin? Ada tak? Kesian dengan cinta lain. Ha. Kesian pun bila tu, bila ada orang miskin datanglah. Kalau dia tak datang, kita pun tak tanya khabar, kan? Ha. Jadi sebenarnya kita belum ada rasa cinta pada orang miskin. Kalau kita cinta, apa kita buat? Kita pergi cari.
tak cukup dengan call, tengok-tengok dia tak solat, kadang-kadang dia ada masalah lebih besar daripada yang kita dengar. Sebab cinta menyebabkan kita pergi. Sebab tu Nabi kata, aku lebih suka berjalan menunaikan hajat saudaraku apatah lagi orang miskin daripada aku beribadat di masjid aku selama sebulan. Beribadat di masjid Nabi ni besar pahala dia. 1,000 kan menunaikan hajatnya, walaupun mungkin hanya setengah jam je. Ini lebih baik daripada aku berintikah di masjid aku selama sebulan. Boleh faham? Kenapa? Kita kalau diberi pilihan buat umrah, orang sponsor kan 2 minggu. Dengan kita pergi dalam masa 2 minggu tu, kita ada peluang nak pergi ziarah dan bantu orang miskin 2-3 keluarga. Tapi masa timenya sama dengan time kita pergi umrah. Kita nak pilih yang mana? Ha? Kita nak lah. Sebab kita ada pilihan. Oh, nak pergi juga. Upin Nabi kata apa? Aku lebih cinta pergi berjalan mencari saudaraku, bantu hajat dia, daripada duduk beribadat selama sebulan. Umrah 2 minggu je. Okey. Tengok Nabi ajar bagaimana kita ke apa yang patut kita dahulukan, iaitu memberi manfaat kepada orang dibanding dengan manfaat untuk diri sendiri. Okey. Yang keempat, pengajar iman tidak akan melakukan dosa kecuali dalam keadaan jahil ataupun terlupa. Mana kalau dalam keadaan dia waras, dalam keadaan dia ingat, orang beriman tak akan buat dosa. Kenapa? Macam mana dia kenal Allah, dia cinta Allah, dia rasa keagungan Allah, dia tahu dosa tu azabnya sekian ataupun sebab kalah dengan nafsu. Okey, kita sambung tadabbur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika. Wow. Dan kadzalika, demikian itulah. Demikian itu tu apa maksud dia? Kalau belajar bahasa Arab, dia panggil ismu isyarah. Ismu isyarah iaitu satu isim yang yang menunjukkan ada sesuatu yang disebut sebelum ayat ni. Demikian itu, iaitu apa dia? Iaitu Allah suruh Nabi muliakan orang miskin, jangan usir mereka, jangan layan kehendak orang kafir. Dan bukti nufasilu sama dengan makna nubayyin ataupun numayyiz. Kami jelaskan al-ayat, ayat-ayat. Apa makna ayat? Ayat ni tanda-tanda kebesaran, iaitu apa dia tu? Apa tu ayat-ayat tu? Ah. Kalau orang tanya apa ayat tu? Itu makna makna ayat. Apa keterangan tu? Apa dia bukti tu? Ayat, bila sebut ayat tanda kebesaran Allah, di mana tanda kebesaran Allah? Pertama dalam ayat Al-Quran lah. Sebab tu ayat Quran dipanggil ayat. Kenapa? Sebab setiap ayat kalau kita baca, kalau kita faham, dia betul-betul menunjukkan dia daripada Allah. Manusia tak mungkin dapat buat seperti ayat Al-Quran, walaupun satu ayat. Kan? Dan tanda kebesaran Allah yang kedua ialah ciptaan dia. Langit, bumi kan? Daripada sebesar-besar langit sampailah sekecil-kecil yang kecil. Kan? Okey, kami jelaskan ayat-ayat Allah. Makna apa tu? Semua tanda kebesaran Allah cukup jelas. Siapa yang tak jelas bukan masalah ayat Al-Quran, tapi masalah dia. Kemudian walitas tabina, dan supaya ataupun agar, tas tabina apa dia? Jelas.
daripada bana ya binu, orang-orang berdosa. Makna dalam ayat ni Allah begitu, lam ni dia panggil lam lamut ta'lil. Lamut ta'lil makna lam menunjukkan sebab. Sebabnya supaya jelas jalan-jalan orang yang berdosa. Boleh faham? Iaitu dengan siang. Bila kita tahu malam, betul? Kalau orang tak tahu malam, tak mungkin dia dapat kena. Bila kita tahu warna putih, bila kita tahu warna, seseorang itu dia akan jelas bila dia tahu apa yang lawannya. Kan? Jadi bila kita tahu kebenaran, kita akan tahu syirik, kufur, ambil hak orang, rasuah, jelas jalan orang berdosa. Apa faedahnya? Kita dapat elakkan. Tapi kalau kita tak jelas orang berdosa, tak jelas kepadanya. Kenapa tak jelas? Sebab dia tak belajar ayat-ayat Allah. Boleh faham? Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, aku nuhi itu, aku dilarang. Allah perintah kepada Nabi supaya berkata. Berkata pada siapa? Tak, kepada orang kafir. Wajib. Apa dia yang Allah perintah supaya Nabi sampai pada orang kafir? Iaitu sesungguhnya aku nuhi itu, aku dilarang sama sekali an a'buda, agar agar aku menyembah. Tada'u ni apa makna? Dia tada'u ni boleh kita terjemah doa, boleh kita terjemah menyeru. Dan sebenarnya tada'u juga adalah ibadat. Dia daripada perkataan doa. Ibadah. Doa adalah ibadat. Dan kadang-kadang dengan doa manusia boleh syirik. Betul? Dengan doa manusia boleh syirik. Contoh? Ya? Doa tanpa berdoa bukan kepada Allah, syirik. Okey. Allah perintah pada Nabi, begitu pada orang musyrikin, aku telah dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Apa pengajarannya bila Nabi kata aku dilarang? Nabi cakap aku dilarang. Maknanya dia punya pengikut pun tak boleh buat. Satu. Ada satu lagi yang lebih besar daripada itu. Bila Nabi begitu aku dilarang, makna Nabi boleh tak memandai-mandai? Lagi tak boleh mereka-reka dalam ibadat. Boleh faham? Ramai tak yang mereka-reka dalam ibadat? Larang dari menyembah orang-orang yang kamu sembah. Min dunillah, dari selain Allah. Nabi, Allah perintah Nabi supaya begitu pada orang musyrikin, bahawa dia dilarang menyembah selain daripada Allah. Apa faedah? Jadi macam mereka. Dan orang musyrik juga mengajak Nabi supaya apa? Halau, usir orang miskin. Nabi nak tegas kepada mereka, kepada orang musyrik, ini adalah satu peraturan daripada Allah. Mustahil aku akan dengar pujukan kamu. Makna Islam mesti tegas. Boleh? Okey. Aku dilarang daripada menyembah selain daripada Allah. Selain daripada, mana selain daripada Allah, syiriklah. Bukan berhala saja. Apa dia? Tengok ayat seterusnya. Qul, katakanlah, katakanlah, la attabi'u, aku tidak, aku tidak akan, tidak akan ikut
ahwa'akum. Nafsu-nafsu kamu. Tadi Allah perintah apa? Supaya Nabi beritahu, aku dilarang dan orang musyrikin, aku tak akan ikut hawa-hawa nafsu kamu. Sepatut dia daripada Allah. Mana Tuhan mereka lah. Dan di sini pun, aku tidak akan ikut Tuhan-Tuhan kamu. Tapi Allah tak sebut Tuhan kamu. Allah sebut apa? Makna apa tu? Sepun Tuhan yang selain daripada Allah, sumbernya adalah nafsu. Selain daripada Allah, apa-apa je. Kalau selain daripada sembah Allah, semuanya nafsu. Jadi sama ada hudan, kalau petunjuk hudan, lawan dia apa? Hawan. Kalau tidak petunjuk, hawa nafsu. Kalau tidak hawa nafsu, petunjuk. Ada yang ketiga? Ada. Saya ustaz, petunjuk pun tak, hawa nafsu pun tak. Saya kat tengah-tengah. Ada. Oh, bagus dah lah buat mengaku pula kan, ha? Masa kita pilih nak beli kereta, hudan ke hawa? Dia antara mengaku dengan tak mengaku, mana lebih teruk? Oh, baguslah. Sepakat, sepakat dah. Masa kita nak beli baju kan, hudan ke hawa? Oh, kalau duit banyak, ikut apa? Lepas masuk kelas lah. Lepas keluar kelas, hawa nafsu balik. Sebenar dalam li, masa berjalan tak lepas daripada dua ni. Betul? Sebab tu balasan di akhirat pun dua. Hudan balasannya jannah, hawa balasannya nar. Ada balasan ketiga, tengah-tengah tu, RNR. Okey, cuba buka surah Al-Jashiyah. Ayat surah Al-Jashiyah. Betul. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Betul. Ha? Al-Jashiyah. Afara'aita. Ala ilmu sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala. Okey, cuba tengok, cuba tadabbur. Afara'aita, adakah kamu melihat? Kamu ni siapa ni? Semua. Siapa yang baca ayat ni, ayat ni tuju pada dia. Lepas tu ulama mengatakan, siapa tadabbur Al-Quran, dia kena ada rasa, iaitu Allah sedang bercakap dengan dia. Allah sedang menegurnya. Kalau tak ada perasaan tu, dia tidak terdebuk Al-Quran. Okey, jadikan ilah Tuhannya adalah subhanallah. Jadi Allah kata kepada Nabi, kamu tengok tak? Ada orang menjadikan Tuhannya bukan berhala. Sama ada berhala ke? Ataupun bukan berhala. Dia tak semua berhala. Tuhan pun tak. Nafsulah. Tak, orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu. Okey, lepas tu fa adallahu Allah. Lalu Allah, subhanallah. Tengok, fa ni apa? Kalau dia punya fa ni apa dia? Dia ada waw, ada fa, ada summa. Fa maka summa? Pemadam, ha? Dia kalau summa jarak jauh. Ja'a Muhammadus satam, terus datang Ali, fa. Tengok, Allah nak beritahu apa ni? Siapa menjadikan Tuhannya hawa nafsu, terus Allah sesatkannya. Bukan semua.
Tak ada. Bukan slow and steady, ya. Touch and go. Touch and go. Subhanallah. Siapa yang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, terus Allah sesatkannya. Dan Allah sesatkan ala ilmin. Atas ilmu. Apa makna? Ada ulama mentafsirkan Allah menyesatkannya mengikut ilmu Allah yang Allah tahu memang dia akan. Hawa nafsu yang macam mana? Ayat ni takut sangat. Ayat ni menakutkan. Takut sangat. Tak, dia sebenarnya hawa nafsu ni ikut ayat atas ni, siapa yang mengajak selain daripada Allah sebenarnya dia telah ikut hawa nafsu lah. Cuma sesat ni, contohlah dia sembah Allah tapi dalam masa shopping dia ikut hawa nafsu, adakah dia sesat terkeluar daripada Islam? Tak. Lega sebab tak terkeluar daripada Islam. Ini bahaya ni, bahaya ni. Mana sesat yang macam tu okey lagi lah. Dalam neraka. Bukan Fir'aun. Bukan Abu Jahal. Orang yang berilmu. Orang yang berjihad. Orang yang hawa nafsu lah tu. Kita pergi umrah. Bukan kerana Allah. Hawa nafsu lah. Kerana pergi umrah. Dah dibenarkan pergi, saya pergilah. Hawa nafsu lah tu. Sebab tu orang macam ni bila balik umrah, same-same. Fuck, wow. Bukan salah saya, salah yang membaca pada saya. Okey. Kalau wow, lagi cepat. Wow ni menunjukkan apa? Dan siapa yang menjadikan hawa? Yalah, betul lah. Betul kan? Takkanlah dia ikut jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, tak sesat lagi. Memang dah sesat lah. Itu makna wow. Dasarkan ilmu Allah. Kemudian lagi parah. Wa khatama. Dan Allah khatam apa dia? Tutup. Khatam. Khatam ni makna seal lah. Tutup. Sebab tu bila tutup boleh buka tak? Sebab tu orang Melayu bila khatam karam dia tak buka dah. Bila dia buka? Masa nak kahwin kan? Lepas tu lepas kahwin tutup balik. Bila pula buka? Masa mati. Itu pun orang hidup yang buka. Jadi khatamah Allah tutup atas sam'ihi, telinganya. Dan waqalbihi, hatinya. Dan Allah menjadikan matanya risyawah, ada tutupan. Apa maksud ayat ni? Maksudnya apa? Bila Allah dah sesat, Allah tutup pula saluran-saluran untuk dapat ilmu dan hidayah. Allah tutup terus. Sebab manusia dapat hidayah melalui sama ada mendengar ayat Allah, telinga dah tutup, ataupun dengan berfikir dengan hati pun Allah dah cop. Kemudian ataupun tengok kebesaran Allah, Allah butakan pula mata dia. Mana dia ada, akan dapat hidayah? Tak dapatlah, sebab saluran untuk dapat hidayah dah tertutup. Semua ni punca apa dia? Hawa nafsu. Mana Allah nak beritahu siapa jadikan hawa nafsu sebagai panduan dia, kesudahannya hatinya tertutup. Kan? Memang kehidupan kita seharian banyak ikut hawa nafsu kan? Bila kita bercakap, kita apa?
Buat apa tu menu? Saya fikir nak cakap ke tak? Nak cakap ke tak? Pernah macam tu? Tak. Oh. Okey. Bila dengar azan, kita tengah makan dengan kawan-kawan. Itu pun ikut awareness. Waktu salat, jangan kacau dengan benda yang remeh-temeh. Apatah lagi makan. Dia ada 24 jam. Salat pula 5 waktu. Satu waktu 10 minit. Masa tu dia pilih waktu makan. Hawa nafsu ke hudan? Lihat satu lagi surah. Surah Al-Baqarah, ayat 120. Walan tarda angkal yahud walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian qul inna hudallah. Kul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka min al-'ilmi Malaka minallahi min wala nasir. Okay, cuba tadabbur. Walan tarda, orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan sama sekali. Lan tu mana? Sampai bila-bila mereka tak akan reda kepada engkau, iaitu kepada agama engkau, agama Nabi Muhammad. Sampai bila ni? Tak, sampai hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu ikut agamanya. Makna target orang Yahudi dan Nasara apa dia? Selagi orang Islam tak ikut ajaran mereka, mereka tak akan berhenti untuk menyesatkan. Boleh faham? Makna mereka bekerja berapa jam satu hari? Oh, 4 jam. Kita pula bekerja untuk menyebarkan Islam berapa jam satu hari? Tak ada. Okey. Kemudian Allah perintah pada Nabi, qul. Katalah wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah huda. Huwal huda, itulah petunjuk yang sebenar. Yang selebih dia tu bukan petunjuk. Lepas tu Allah kata apa? Wala ini taba'ta, dan pasti sekiranya ittaba'ta, engkau ikut hawa nafsu siapa? Mereka. Sebelum ini Allah kata apa? Orang Yahudi dan Nasara tidak akan reda, tidak akan puas sehingga kamu ikut agama. Milah, milah ni agama. Kan? Tapi lepas tu Allah kata apa? Sekiranya engkau ikut hawa nafsu mereka, Allah tak guna dah agama. Patut ayat macam ni, sekiranya engkau ikut agama mereka, apa pengejarannya? Ha? Semua agama selain daripada Allah, sumbernya hawa nafsu. Ahwa itu jama'ah, plural. Kalau satu, hawa. Yang ni Allah kata huda. Sama ada hudan ataupun hawa. Hawa ni dalam masyarakat makna dia jatuh. Jatuh. Hawa nafsu akan menjatuhkannya ke dalam neraka. Siapa ikut hawa nafsu masuk neraka. Kemudian Allah kata apa? Siapa yang, kalau engkau ikut hawa nafsu mereka, agama Yahudi dan Nasara, ba'dal ladzi ja'aka, selepas datang kepada engkau ilmu. Ilmu dah datang tapi masih ikut agama selain daripada Islam. Allah kata apa?
tidak ada bagi engkau daripada Allah apa-apa penolong ataupun pelindung. Maknanya apa tu? Kalau Nabi, walaupun dia Rasulullah, walaupun dia kekasih Allah, kalau ikut awal nafsu je, dia pun tak selamat. Allah tak akan tolong dia. Kalau Nabi, kalau umat dia, lagi tak ada penolong dan pelindung. Boleh? Okey, kemudian qad dalaltu, sesungguhnya dalaltu apa dia? Aku telah sesat. Katalah wahai Muhammad, begitu pada orang musyrikin, aku tidak akan sama sekali mengikut hawa nafsu kamu. Kemudian qad dalaltu, apa maksud dia? Kalau aku ikut hawa nafsu, aku sebenarnya telah sesat. Ha, cuma tak disebut tu kalau. Kalau aku ikut hawa nafsu, sebenarnya aku telah sesat. Kemudian penegasan lagi. Wama, dan tidak aku minal muhtadin, daripada orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya ada dengar satu video seorang ustaz yang terkenal lah. Dia kata ada satu solat, kalau kita rasa iman kita lemah kan, maka dia kata solatlah satu solat. Bila waktu dia? Selepas maghrib, antara maghrib dengan isya. Dan solat tu dia kata, nama solat tu adalah solat tu hibzul iman. Hibzul iman apa makna? Jaga iman. Jadi kata lepas maghrib je, niat. Niat apa dia? Usalli solata hibzul iman wal awabin. Saja aku niat solat untuk jaga iman dan untuk awabin, untuk orang yang kembali kepada Allah. Okey, apa yang dia cakap tu? Hudan ke hawa? Hawa nafsu. Sebab dia bukan bersumber daripada Allah. Beribu-ribu. Kan? Sesat tak orang? Kenapa sesat? Sebenar Allah ajar tak kita cara nak jaga iman? Ajar tak? Macam mana? Ha? Allah kata ihfazillah yahfazka. Kamu jaga semua perintah Allah, Allah jaga kamu, Allah jaga iman kamu. Bukan buat peraturan baru, bukan buat ibadat baru, tak. Ikut je perintah Allah, ikut je Nabi, Allah jaga iman kamu. Kenapa nak menyusah lagi solat? Hibzul iman. Ha? Katalah dia iman lemah sebab solat subuh selalu lambat. Jadi dia pakai teori Tok Guru ni, dia solat hibzul iman. Okey tak? Tak. Ya Allah, nilai yang pertama solat fardu. Kalau solat fardu tak betul, solatlah hibzul iman 1000 rakaat pun tak terpakai. Okey. Bolehkah? Ada waktu lagi. Tak, dia solat tasbih ni ada satu hadis tentang status hadis solat tasbih. Ada sebagai ulama kata hadis tu daif. Ada ulama kata siapa yang nak ambil pendapat mengatakan hadis solat tasbih adalah daif, jangan solatlah. Saya lebih condong pada pendapat Syekh Saleh Utsaimin. Hari dengan anjuran agama. Apa dia? Sebab hadis itu mengatakan solat tasbih ni kalau tak boleh buat, setiap hari buat. Sekali seminggu. Kan? Sekali seumur hidup. Tapi bacaan dia lama tak? 300?
dengan zikir ketika rokok, ketika sujud kan? Semua 300 apa? 380. Oh, Kak pernah solat lah? Oh, pernah sampai sekarang? Kata maksud hadis ni pun macam tak bercanggah dengan ajaran agama. Solat ni baca buat sekali seumur hidup. Kan? Kenapa semakin kurang? Sedangkan Nabi kata solat fajar, solat sunat fajar lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Apa dibaca dalam solat sunat fajar? Ada zikir sampai beratus. Dan solat sunat fajar Nabi tak pernah tinggal. Ujar, tiba-tiba sekali setahun pun okey. Sekali seumur hidup pun okey. Pelak tak? Pelak. Patut dia baca lagi panjang, lagi lebih baik pada solat sunat fajar. Kalau solat sunat fajar terbaik, Nabi tak pernah tinggal, solat tasbih sepatutnya selalu buat. Boleh tak buat setiap hari solat sunat tasbih? Saya tak buat. Okey. Ada masa lagi tak? Tak ada dah. Pukul apa dia jam? Kalau kita nak tadabbur ayat ni boleh, saya tak boleh tulis lah. Kisah. Satu kufurun akbar, kafir yang menyebabkan orang tu terkeluar daripada Islam. Seperti dia semua berhala, dia percaya pada bomo, kan? Itu kafir yang keluar daripada Islam. Satu lagi kafir kufurun duna akbar ataupun kufurun asgar, kufur yang kecil yang tak, tapi dia beriman dengan Allah, dia tak keluar daripada Islam, cuma dia kufur nikmat. Nah, itu kufur tak keluar daripada Islam. Sama juga siapa ikut hawa nafsu. Kalau dia ikut hawa nafsu yang tak melibatkan akidah, contoh ikut hawa nafsu masa macam itulah tabiat dia setiap kali pergi kenduri kan. Tapi adakah jadi kafir keluar dari Islam? Tak. Ikut hawa nafsu tapi taklah sesat sampai terkeluar dari Islam. Kalau kira macam tu okeylah kan. Eh jangan. Kadang-kadang bermula daripada kecil, semua dosa-dosa besar tu bermula daripada dosa kecil. Kufur nikmat ni nikmat yang Allah bagi, kita tak bersyukur. Contoh nikmat mulut, Allah cipta mulut kita untuk apa? Berzikir. Lagi? Cakap yang baik. Dan Nabi kata kalau tak ada yang baik, diam. Tiba-tiba kita cakap, ku mengguna untuk tengok benda yang Allah reda, tengok Al-Quran, tengok ciptaan Allah. Tapi kita tengok benda yang Allah tak reda, kufur nikmat mata. Tapi adakah sampai terkeluar daripada Islam? Bukan. Okey. Ada soalan? Kita dapat tunduk supaya akhirnya hawa nafsu kita ikut petunjuk Allah. Maka hawa nafsu itu jadi yang baiklah. Tapi kena ingat, biasanya hawa nafsu ni apa dah? Allah kata innan nafsa la'ammarata bisu. Hawa nafsu ni kebiasaannya sentiasa menyuruh pada perkara yang jahat. Lambat lagi nak habis waktu, ada 2 jam lagi. Janganlah warak sangat kan. Apa kebaikannya? Ha? Saya nak tanya, betul tak dia niat nak bantu orang? Kalau bukan orang miskin, kenapa nak bantu dia? Tak, macam orang buat bisnes jualan. Kita perasan kalau aku tak beli, tak ada orang beli kan? Sebenarnya, kadang-kadang kita, dia panggil apa? Talbisu iblis.
Alasan bantu orang kan? Alasan bantu orang. Tengok-tengok kereput tiga plastik tak buka lagi kat rumah. Saya beli ni sebab nak bantu awak. Dalam masa sama dia membazir, dia sedara syarikat. Bagilah. Tapi jangan beli simpan, beli simpan. Kadang-kadang orang jual tisu kan. Kita niat nak bantu orang. Lepas tu ambil tisu. Lepas tu tisu tak pakai. Dia mungkin dapat duit, kita pula dapat. Tak, kalau tisu tak diguna, membazirlah. Bagi duit je. Kadang-kadang orang tak suka, tak sedekah. Diorang ada barang jual pen ke tisu. Macam kononnya tak malu lah nak sedekah. Yalah, betul lah. Kadang-kadang dia gunakan itu untuk sebagai umpan. Betul tak? Ha. Kalau aku minta saja orang tak bagi. Paling-paling kurang ada terus meminta. Cara tak langsung. Sangat berbeza orang miskin di zaman Nabi. Orang miskin zaman Nabi, miskin macam mana, lapar pun tak meminta. Tak meminta. Sebab Nabi ajar pada mereka maruah. Nabi kata, daripada kamu meminta, lebih baik kamu pergi ke hutan, bawa tali, potong kayu-kayu, mendidik. Biasa yang datang meminta tu sehat tak? Sehat. Datang daripada Thailand, daripada Kelantan, takkan tak sehat? Kalau tak sehat, duduk kat mana dia? Hospital. Berdosa lah orang yang tidak ada maruah. Dan satu lagi, dia berdosa sebab apa? Sebab dia, Allah suruh dia berusaha tapi dia tak nak. Itu pun dia mengingkari perintah Allah. Kan Allah kata apa? Bila kamu hari Jumaat dilawangkan azab, berhenti solat. Lepas solat, Allah perintah apa? Keluar, pergi. Itu perintah Allah tu. Tapi kamu tak nak kesihatan. Dia sebenarnya persoalan yang pertama dan utama. Adakah wajib ke atas kita mengumpul dana untuk bantu orang? Ah, ha, wajib ke tak? Tak wajib. Jadi satu benda tak wajib. Padahal sampai kat sana orang bagi 1,000, tapi sampai kat sana 700 kan. Sedangkan benda tu tak wajib pun. Kalau betul kita nak bantu, jangan ambil lah. Awak nak bagi 1,000 kan? Saya itulah sampai kat 1,000 lah sampai. Sepatut macam itulah. Sebab sekadar untuk bagi elang pada pekerja. Tapi kita tak pernah tetapkan mesti 30% untuk NGO. Tak ada. Tak ada. Kalau elang tu macam mana nak tetap? Kalau elang tu. Siapa? Dia ada macam 10% ke apa ke elang? Tak boleh melebihi berapa? Elang untuk siapa? Untuk yang pekerja. Tak, dia kalau kerja dakwah, kita kena mendidik semua yang terlibat dengan NGO, khususnya NGO dakwah lah. Kita kena mendidik dia. Apa dia? Kerja dakwah, kerja yang terbaik. Dan balasan yang terbaik ialah Allah yang balas. Sebab tu semua para Nabi, bila berdakwah, dia kata, kami kal abadi. Jadi sepatut kita didik diri kita dan staf pergi, supaya apa? Kita bagi untuk dia sekadar dia boleh hidup. Supaya dapat sikit. Sebab apa? Salah fokus. Sebab itulah Nabi didik para sahabat. Semua para sahabat fokus untuk akhirat. Sebab itu Islam menjadi hebat di zaman Rasulullah. Kenapa? Sebab semua para sahabat bekerja betul-betul kerana Allah, bukan untuk dunia. Bila kerana Allah, okey. Ni kalau saya bagi tawaran kan, gaji 5,000 kat dunia dengan gaji 5 juta di akhirat, nak yang mana? Okey, ada soalan ni?
Tak tengok kezaliman apa yang dibuat. Kalau kezaliman tak sampai kepada membawa kepada kufur, mungkin dia masih Islam lah. Dan Allah kalau azab mereka dalam dalam neraka berdasarkan dosa dia, sebanyak mana dosa dia selama itu dia azab. Tapi akhirnya dia keluar. Kalau kezalimannya tak sampai tak keluar daripada Islam. Contoh dia ambil hak orang ke, kan? Dan sebagainya. Dia biasa kalau dalam Quran, kalau Allah sebut balasan dalam akhir itu ataupun khalidina fiha abada, itu dosa syirik lah, kekal dalam neraka. Kalau Allah kata orang tu dimasuk neraka tapi tak sebut ashabun nar ataupun tak sebut khalidina fiha, dia masih Islam, dia akan keluar balik daripada neraka. Itu hadis sahih. Bukalah yahfazka, hadis sahih. Nabi ucap kepada siapa ni? Seorang kanak-kanak yang bernama Abdullah bin Abbas. Masa tu umur dia lebih kurang 11 tahun, tapi Nabi dah hajar banyak. Bukan bapa kamu polis, tapi kamu jaga je perintah Allah, Allah jaga kamu. Pemuda kafir, kenapa Allah jaga dia walaupun diburu oleh kerajaan yang zalim? Kenapa Allah jaga dia? Sebab dia jaga. Dia pergi ke gua tu, itu ikut perintah Allah. Dan dia bekerja tak? Tak. Tapi dia boleh hidup lama tak? Ya. Sebab usak hidupnya. Okey. Dan satu dalam surah Kahfi juga, yang kisah Nabi Musa dan Khidir, dia betul. Bawah tembok tu ada harta anak yatim, bapak dia sembunyikan, kan? Sebab orang kampung tu semua tak boleh dipercayai. Maka Allah nak jaga ni harta anak yatim, dan Allah nak jaga anak yatim. Caranya apa? Allah hantar Musa dan Khidir datang daripada negeri mana, naik kapal jauh nak betulkan tembok ni. Sebab apa? Sebab apa? Allah nak jaga ni harta anak yatim. Oh, mukminah ini bapaknya adalah orang yang beriman. Subhanallah. Bapa beriman, Allah jaga anak, Allah jaga harta. Bukan sebab bapa banyak harta, tak. Sebab bapa beriman. Okey. Ada lagi soalan tak ada? Kalau tak ada cukup lah. Cukup. Kelas hari Isnin tak ada. Kita pergi ke Sabah besok, kemudian balik Isnin malam. Jadi kelas pagi Isnin tak ada. Dan minggu depan kelas Jumaat macam biasa. Okey, kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.